Kalau di video sebelumnya sudah dibahas tentang celana pendek printing khusus cewek, dan di video kali ini saya akan membahas tentang celana pendek printing untuk cowok. Sebenarnya ini unisex, baik cowok maupun cewek masih tetap bisa pakai. Untuk motif printingnya sama aja dengan yang versi cewek. Yang membedakan hanya di bagian pola untuk celananya. Dan selain itu, terdapat perbedaan untuk karet pinggang yang digunakan. Untuk versi cewek menggunakan karet pinggang yang seperti ini. Sementara untuk yang versi unisex menggunakan karet pinggang yang seperti ini. Dan boleh dibilang, sama seperti bentuk karet pinggang kolor pada umumnya. Dengan kualitas karet yang boleh dibilang sangat-sangat bagus. Dan jahitan yang diproses dengan sangat rapi. Untuk pilihan size-nya tersedia untuk size L, XL, dan XXL. Oke, dan akan langsung saya coba saja. Untuk berat saya saat ini sekitar 70 kg dengan tinggi sekitar 168 cm. Untuk size L masih muat di badan saya. Tidak ngepres-ngepres banget ya. Masih nyaman digunakan walaupun dalam posisi jongkok. Untuk dimensi size-nya bisa langsung dilihat di layar saja ataupun di deskripsi di bawah video ini. Untuk size XL, tentu saja dimensinya lebih panjang dari size L tadi. Dan kayaknya ini ukuran yang emang sesuai di badan saya. Dimensinya bisa dilihat juga di layar ya. Untuk yang terakhir, ini size XXL. Bener-bener real size-nya lumayan gede, malah boleh dibilang gede banget ya. Kalau di badan saya ini jelas kegedean. Perbandingan size-nya ini muat di sekitaran setara jeans 34 sampai 38, masih sangat muat. Karena emang karet pinggangnya ini lumayan kokoh, namun tetap elastis ya. Untuk produknya bisa langsung dibeli baik di Shopee, Tokopedia, ataupun di Bukalapak. Untuk linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Boleh like videonya jika kamu suka. Jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.